Siapa yang kau kehendaki, engkau hinakan, dipisahkan antara jabatan dengan kemuliaan. Karena jabatannya ujian, kalau dia lulus baru mulia, kalau tidak lulus jadi hina. Sederhana begitu. Kita yang jamin Allah. Siapapun presidennya, tetap we. Hidup kita ini yang menjamin pencipta kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih tenang hadirin. Bagaimana kalau dolar naik? Saudara punya tidak dolarnya? Itu masalahnya. Dolar mau naik turun juga, Allah yang menjamin kita, benar? Orang menderita kalau bersandar kepada selain Allah. Tuh mulai ketahuan ya, penderitaan itu diantaranya ketika hati ini bersandar kepada selain Allah, udah pasti menderita. Kenapa? Allah tidak suka. Allah tahu isi hati kita. Wa huwa alimun bidzatis surur, dan dia mengetahui apa yang ada di hati kita. Yang menciptakan kita siapa? Yang menciptakan langit, bumi, berikut segala isinya siapa? Yang menghidupkan kita siapa? Yang selama ini ngurus diri kita siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang menutupi dosa dan aib kita? Yang bisa mengampuni? Yang bisa ngasih husnul khotimah? Yang punya surga? Hai, kenapa ribet dengan dolar? Ah, belum nyobain. Ya, terserah Allah. Kalau enggak nyobain, ya enggak. Gimana kalau perusahaan kita ditutup gara-gara utang? Tutup-tutup aja. Kalau emang udah waktunya tutup, ya tutup. Kenapa ribet? Tapi saya kan jadi gak untung. Emang waktunya gak untung. Emang harus selalu sesuai dengan keinginan? Enggak, belum tentu jadi kebaikan keinginan kita. Makanya saudara yang di kantor lagi musim mutasi, tenang saja. Ini bukan mutilasi ya. Ah, oh, gimana kalau saya nggak dapat jabatan itu? Ya udah, nggak apa-apa, baik-baik saja. Tapi gaji saya insentifnya cuma segini. Rezeki itu tidak tergantung gaji. Sesuka Allah. Gaji kecil, tapi yang paling penting penghasilan. Apa? Cukup. Ah, jangan suka kemaru kayak gitu. Besar, besar. Besar juga gak cukup, mas, stres, ya kan? Tenang, bahagia tuh cukup ya dalilnya. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahullahu bima ata. Ini rumusnya. Amat sangat bahagia orang yang memasrahkan dirinya ke Allah, rezekinya cukup dan qanaah, puas dengan yang Allah berikan. Maka mulai sekarang kalau ingin bahagia, belajar putus berharap dari makhluk. Jangan bersandar ke siapapun, gak ada gunanya. Semua nikmat wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Surah apa? Mohon An-Nahl 53. Coba setahun ya, buatan. Nikmat apapun yang ada hanya milik Allah, dari Allah. Atau An-Nisa 79, ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Semua nikmat bentuk apapun hanya datang dari Allah. Berhenti berharap ke makhluk kalau ingin bahagia. Berhenti ingin dihormati, ingin dipuji, ingin dihargai. Berhenti ingin diberi, ingin dikasihani. Ada yang ingin dikasihani? Acting, capek atau nangis, apa sakit pura-pura. Mau ngapain gitu? Allah tahu sakitnya gak seberapa. Diijabah jadi sakit betulan, mau? Gak usah acting. Tapi saya berharap dia memaafkan. Allah yang bisa menggerakkan dia memaafkan. Emang kita bisa membolak-balik hati? Jawab hadirin. Gak bisa. Eh pemuda, enggak usah ganjen ya. Segala dipakai agar orang terpikat kepadamu. Dibikin enak-enak itu. Beneran. Ibu juga sama ya. Enggak usah centil, biasa aja ya. Ibu
pengen dipuji orang lain. Orang lain dibikin mual lihat ibu, mual bu. Yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah. Nih misalkan suami istri lagi beda pendapat ya, gak usah maksa agar sependapat, gak bisa dipaksa. Lempeng aja. Jadi orang yang berusaha disukai Allah, kita gak bisa maksa orang sependapat dengan kita. Cintai saya, mau gimana? Emang bisa dibulak-balik dipaksa orang mencintai? Enggak. Ya kelihatannya istri saya kurang cinta ke bapak saya. Ya udah terima aja. Yang paling penting bapak berbuat yang terbaik, selesai. Tapi saya udah berbuat yang terbaik. Jadi dia gak berterima kasih, berarti gak ikhlas. Itu yang bikin gak bahagia. Kalau mau baik, baik aja. Udah gak usah mikirin apapun. Apakah berterima kasih atau dia jadi baik atau dia enggak ada, itu mah berarti enggak akan bahagia. Ngarep-ngarep. Mikir. Sakit hati loh Pak, ngarep-ngarep ingin disuami, dianggap suami baik, suami teladan, suami bijaksana, mau ngapain? Jadi suami baik dalam pandangan Allah udah selesai itu. Karena yang ngebulak-balik hati adalah Allah. Gak usah segala dijelasin ya. Sewajarnya proporsional. Bicara apa adanya. Tapi saya sudah bicara, tapi saya gak dipercaya. Ya gak apa-apa. Nabi aja bicara yang paling benar, tetap ada yang gak percaya. Apalagi kita yang dari dulu gak ada yang jelas gitu ngomongnya kan. Ini serius hadirin. Ini serius. Salah satu penyebab kita menderita adalah berharap dari makhluk. Kan berhenti ngarep-ngarep sekecil apapun. Minta dibawain anduk, minta disiapin air minum. Ah udah lewat, gak ada berharap ke makhluk. Rasakan merdeka hidup tanpa berharap ke makhluk. Kalau mau berharap, berharap kita yang memberikan yang terbaik. Tapi stop itu juga. Enggak ada nunggu ucapan terima kasih. Enggak perlu nunggu diakui. Ah, saya sudah berbuat terbaik lah. Tapi disangka sadar. Tuh sadar sekarang ya. Ada kan jamaah yang mengamalkan beres-beres di rumah itu Pak. Dan pertemuan yang lalu, ayo bapak-bapak, jangan nyuruh istri yang rapiin tempat tidur, kita yang rapihin. Siapkan air minum, siapkan anduk. Hey, ada yang ngemalkan, kata istrinya. Sadar ya, gitu ada. Ada juga yang cerita, nah pasti ada maunya, gitu kan ya. Orang mau curiga bahwa apa ke kita, monggo, itu bukan kapling kita. Kapling kita adalah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuatlah yang terbaik karena Allah mencintai orang yang ihsan. Selesai. Al-Baqarah 195 atau Al-Qasas 77. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuatlah yang ihsan sebagaimana Allah berbuat baik padamu. Itu kalau bahagia tuh di sana. Berhenti ngarep-ngarep apapun. Nih, ada dagang. Kalau mau baik sama pembeli, baik saja. Bukan supaya dia beli. Yang ngatur rezeki itu Allah. Udah dibaikin, udah tawar-menawar 2 jam, gak jadi beli, amin-amin. Gak ikhlas. Udah saya suguhin baso, udah dikasih teh botol, tetap gak beli, kurang aja. Gak ikhlas. Emang gak ada rezeki saudara dari dia. Kalau enggak ya enggak. Kalau ada dia beli. Tapi kita berpahala karena berbuat baik. Transaksi itu bonus, bukan inti hadirin. Amal yang inti itu. Betul? Ayo periksa hati. Jangan ngarep-ngarep dari makhluk. Tambah? Sudah cukup belum? Jangan ngarep-ngarep dari makhluk. Apalagi yang bisa bikin galau, banyak keinginan. Bu, Pak, gantilah. Makin banyak keinginan dunia.
duniawi, makin gak bahagia hidup ini. Karena keinginan itu seperti meminum air laut. Makin minum, makin haus. Katanya, saya belum pernah. Tapi asli Pak, sebetulnya tidak banyak yang kita perlukan dalam hidup. Yang banyak itu keinginan. Coba yang sepatunya banyak, berapa banyak sekali dipakai? Sepasang. Tapi yang membuat sepatu sama dengan warna kerudung, itu keperluan atau keinginan? Coba kalau kerudungnya baru terus, berarti sepatunya nambah. Oh, tersiksa. Belum kaos kakinya, harus sama brosnya. Aduh, stres. Kurangilah keinginan dunia, nggak banyak kok. Ah, makanan itu enak di sana. Ah, enak segimana? Segini jari itu. Ah, lewat jari nggak ada tuh enak tuh. Bener? Mau apa tuh, daging wahyu atau apa namanya? Saya juga pernah nyobain. Ah, nggak tega makannya. Mahal, empuk, jadi habis lah, rugi, mending beli tulang. Asli pas saya pernah nyobain kemarin waktu di Jepang, yang gini Wahyu tuh. Bu, Pak, bukan tidak boleh makan enak, silahkan. Tapi yang bikin enak tuh bukan makanan, syukur. Ayo kurangin keinginan, perbanyak bersyukur, syukur, syukur. Rasakan bedanya. Dalam situasi terpahit sekalipun syukur, bahagia. La in syakartum la azidannakum. Saya dengar Dr. Asep, semoga Allah menyayangi beliau. Beliau cerita ada seorang ayah, ibu mengantarkan anaknya masih kecil sakit parah dan kans untuk hidupnya sedikit. Dia ahli bedah. Tetapi anak ini sekarang sudah sehat. Yang menarik menurut pengamatan beliau adalah, jadi ibu bapak tuh melihat anaknya koma itu tidak memikirkan mati, tapi mensyukuri masih berdetak jantungnya. Alhamdulillah anak kita masih berdetak jantungnya. Jadi yang ada yang disyukuri. Biasanya kita yang dipikir yang belum terjadi, ah ya mah bisa stroke nih, ini bisa ngeceprut nih, oh semua tau ngeceprut tuh apa, nggak connect begitu kan. Kita biasanya sakit, oh ya ini bisa jadi kanker nih, segede gini paling jerawat yang jadi stres betulan, jadi diijabah ya. Tapi beliau enggak. Ini katanya bayinya sudah koma, tapi masih hidup. Alhamdulillah, terima kasih. Selalu berterima kasih. Lama-lama tangannya bisa bergerak. Fokus ke tangan, alhamdulillah. Walaupun baru sebelah. Dan apapun yang terjadi disyukuri. Hasilnya Allah sehatkan. Kata beliau tuh ini salah satu keajaiban. Harusnya tidak seperti ini. Tapi Allah menyaksikan ibu bapaknya nih ahli syukur. Dokter, alhamdulillah ada dokter bedah. Alhamdulillah ada tempat tidur. Alhamdulillah. Semuanya disebutkan alhamdulillah. Apa yang kurang dari Allah? Ha?